Cara mengatur waktu layar mati di HP iTel S23. Langkah pertama, kita buka pengaturan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih layar dan kecerahan. Kita pilih yang ini, teman-teman. Waktu tunggu layar. Ya, di sini ada banyak pilihan, teman-teman. Sebagai contoh, saya akan memilih yang 2 menit. Kita pilih OK. Maka layar akan terus menyala selama 2 menit. Semoga bermanfaat, teman-teman. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.